Belum melanjutkan nonton video ini, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu adalah sedekah digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan GN Gelem Ngevlog. Wah, vlog kali ini istimewa guys, karena saya akan bersama dengan salah satu idola saya. Jadi kalau saya ini punya idola artis, ya, artis laki-laki itu baru dua. Yang pertama nanti akan bersama saya, yang kedua namanya Cak Lontong. Nah, malam ini saya akan bersama dengan artis idola saya. Nanti beliau akan datang ke sini ke kantor PBNU. Sebenarnya sih harusnya saya yang ke sana, tapi ke hotelnya beliau, tapi karena beliau katanya pengen ambil berkah di PBNU sehingga beliau yang akan datang ke sini. Sementara itu saya akan menemui tamu dulu dari Sumatera Selatan. Nanti habis itu kita langsung bertemu dengan Mas siapa ya? Halo guys, ini hari yang cukup melelahkan. Lelah tapi terbayar lelah itu. Tadi setelah bertemu Mas Didi Kempot, kemudian apa namanya, yang nggak nyangka itu ya, kan niatnya Mas Didi Kempot datang ke PBNU ini untuk bersilaturahim dengan saya, karena sudah lama nggak ketemu, terakhir ketemunya di Solo. Namun ternyata tidak diduga, tidak disangka-sangka, Kiai Said juga hadir dan beliau meluangkan waktunya untuk menerima Mas Didi Kempot. Dan Mas Didi Kempot sempat menyanyikan satu bait lagu dari Sewu Kutho yang kemudian diaransemen atau diganti liriknya dengan Mas Didi Kempot, yaitu Sak tenane aku ora ngapusi isih tresno PBNU. Sak tenane aku ora ngapusi isih tresno PBNU. Yeah. Habis itu tadi ke lanjut ke acara Harlah PKB yang ke-21 di Raden Saleh. Kebetulan saya juga diundang selaku ketua umum Baganusa. Saya juga sekaligus ngawal Mas Didi Kempot. Jadi malam ini ya, ketua umum Baganusa jadi pengawalnya Didi Kempot. Karena memang suasananya krodit banget, ramenya luar biasa. Jadi yang datang ke acara apa konsernya Didi Kempot di Raden Saleh ini, wah, berjubel sampai Raden Saleh ditutup jalannya. Wah, audiens luar biasa banyaknya dan semuanya hafal lagu-lagunya Mas Didi Kempot. Bahkan ketika tadi saya diberi kesempatan oleh Mas Didi, dan bukan diberi, bahkan dalam tanda kutip dipaksa untuk naik ke atas panggung dan berduet dengan beliau, ini adalah kesempatan yang istimewa buat saya. Apa ada buat Trabe, belajar mbakku banyak langit, Bani? Ayo, Bos! Begini, Jawa Tengah takkan dan runtang-runtung nih. Langsung! Manira!
Izinkan Kak Iben, izinkan. Ya, sumpah pun. Ini nih toh, awak di rukun seduluran semuanya kepada saudara Uci. Tentrem mayung sing penting podo Indonesia nih. Ya. Terus terang grogi ya. Karena apa ya? Sebenarnya kalau lagunya sih apal, cuman apa ya? Karena bareng idola itu loh jadi grogi. Namun ya, alhamdulillah kata teman-teman tadi penampilannya cukup lumayan. Setidaknya tidak mengecewakan para penonton. Banyu lagi. Sampaikan suara terakhir, suara angin segar itu hati milik kaki hilang musim. Biasa penontonnya yang luar biasa, karena begitu Mas Riwet menyanyikan sebait lagu langsung ambiar di bawah, tes biar ambiar. Dan Mas Didi Kempot ini memang apa ya, salah satu penyanyi yang legend buat saya. Jadi kalau saya melihat Didi Kempot akhir-akhir ini ya, the legend is back gitu. Legenda itu telah kembali. Dan penggemar Mas Didi Kempot itu bukan main-main loh. Kalau mungkin dulu Campursari hanya digemari oleh, maaf, orang-orang yang apa, yang dewasa atau bahkan orang tua, kali ini penggemar Mas Didi Kempot itu justru banyak dari anak-anak muda, kalangan milenial, bahkan tadi wartawan aja pada jingkrak-jingkrak dan ikut menyanyikan lagu Didi Kempot dengan fasih, dengan luar biasa. Saya bilang the legend is back. Dan kalau apa namanya, Mas Didi dengan campur sarinya ini dibilang kuno itu, tapi kini ya, kini penggemarnya ya anak-anak masa kini. Jadi ini adalah kombinasi dari kuno dan kini, atau kuno kini begitu loh. Dan Mas Didi ini punya penggemar-penggemar yang fanatik ya, ada sad boys, sad girls, bahkan tadi ada juga apa, Kempoters gitu. Wah, gila deh. Sobat ambiar banyak sekali. Tadi
biasa yang melegenda. Lagunya bisa dinyanyikan kapan saja, lagunya mewakili perasaan banyak orang, ya. Bahkan saking banyaknya, ini lagunya Mas Didi Kempot ini kan 90% apa lagu-lagu patah hati. Lagu-lagu patah hati, ngalemo, 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 ngalem ning dadaku tambah nono rasa kangen ning atiku. Ngalemo, 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 ngalem ning dadaku ben ra adem kesiram udan ing dalu. Wah, ini istimewa sekali lagu ini. Bahkan saya apa ya, lagunya Mas Didi Kempot juga banyak juga sih yang mewakili perasaan saya. Nanti kalau saya sebutin satu persatu ya, nanti ada yang merasa tersinggung. Ini adalah kali kedua saya berduet dengan Mas Didi Kempot ya. Yang pertama waktu itu di Solo, di Diamond, saya diajak duet sama Mas Didi nyanyi Layang Kangen. Kenapa saya suka nyanyi Layang Kangen? Karena saya sering meninggalkan istri, jadi jarang pulang, sehingga suka nyanyiin lagu itu. Bahkan istri saya juga jadi salah satu penggemar Mas Didi Kempot, padahal istri saya bukan orang Jawa. Tapi hanya karena sering-sering dinyanyikan lagu Didi Kempot jadi apal. Ini ada videonya. Renyuh ati iki maca tulisanmu, ra kroso netes lu neng pipiku. Ayo Gus, bentar-bentar monggo. Pemotangan kuda disuwiwi. Asik tepotan Gunabil. By the way, anyway Baswe, lagunya Mas Didi keren banget. Dan saya bermimpi banyak ya, saya punya banyak mimpi tentang Mas Didi Kempot. Saya punya banyak gagasan ya, nanti saya coba akan bicarakan dengan Mas Didi Kempot. Semoga lagu-lagu Mas Didi Kempot ini juga nanti bisa tampil dalam segala rasa, bisa tampil dengan segala varian gitu. Tapi tetap Didi Kempot, bahwa dia dijuluki The Godfather of Broken Heart, dijuluki ini itu ya, itu bebas saja, siapapun boleh menyebut Mas Didi seperti apa saja, karena Mas Didi juga memperbolehkan itu. Tapi ya, Didi Kempot tetaplah Didi Kempot, tetaplah Didi Prasetyo yang menjadi idola kita semua. Saya ini punya teman gitaris ya, pianis ya, apa ya, musisi, punya teman musisi yang coba nanti akan saya ajak dia gitar dan mengiringi saya menyanyikan sebuah lagunya Didi Kempot. Ya, kalau setelah Anda menyaksikan video ini, di belakang ada saya lagi bernyanyi diiringi gitar dengan teman saya ini, salah satu musisi ini, ya berarti sukses nyanyi. Guys, ini saya lagi mau grebek, grebek musisi. Coba ada nggak di sebelah sini? Ini kita sudah geser banget. Bro, kaget toh? Iya kaget. Kilo sih banyu lagi tak gula kilir ke. Ini sih saya. Cerita milenial plus. Milenial itu harus tahu lagu yang Didi Kempot. Latihan sih latihan. Kedua nih. Iya, sapi roh. Sapi ini. Lo ngendek mana ini? Yang simulasi suara nyanyi. Suara angin. Angin sing rerido ati ngelingake sliramu sing tak tresnani. Pengen nangis. Banter ini. Latihan sih. La 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 lala, iki sastra jin Islam ning lantai itu. Lala, 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 lala,
Kebumenan, Wonosari, Yogyakarta. Udang krimis, telesono, ngelamiki. Bruning dodo, ben ragaring, ngeteng janji. Orang lamis, gedeni gotu, mesdani. Nganti kapan? Guys, segitu dulu videonya. Jangan lupa salam GN Gelem Ngempot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu adalah sedekah digital.